Wanita 38 tahun, sakit sejak 6 bulan yang lalu. Pasien ini sakitnya pusing kepalanya, kemudian ada rasa tertarik dari leher sampai ke bahu, ke leher, ke lengan kanan, sampai ke jari-jari, dan rasanya baal dan kesemutan. Ya. Pasien ini makin lama makin sakitnya makin drastis, ya, makin menurun. Waktu konsul pertama masih belum seperti ini. Pasien ini sekarang pendengaran menurun drastis dan tinnitus, ya, berdengung telinganya, kemudian ada vertigo. Pasien ini juga merasakan sesak, ya, nafasnya kurang puas. Pasien ini lekas letih, ada GERD, GERD-nya parah, sering muntah, sampai kadang-kadang sampai ke asam lambung, kerongkongan katanya. Pasien ini kakinya berat jalannya, ya, dan sudah berobat dan sudah dirawat di rumah sakit, beberapa rumah sakit, sampai artinya pasien ini dilakukan MRI. Dari MRI-nya katanya kesannya ada nirinoma. Menurut saya pasien ini setelah datang saya scoring, ternyata menderita sclerosis alisab skor, nilainya 7 sebelah kanan karena ada kekakuan di kaki. Jadi pasien ini ditambah lagi dengan 2 nilainya. Jadi sekarang scoringnya menjadi antara 7 sampai 9, ya. Pasien ini makin lama makin menurun terus. Coba ceritakan. Ya, aku udah pakai alat bantu dengar dari tahun 2006. Terus kemarin kena tinnitus yang sebelah kanan. Terus gampang sakit leher, nggak kuat tegak lama-lama, punggung nggak tahan lama. Terus ngangkat pantat tuh susah. Yeah. Sama kalau naik tangga lambat. Terus sama kayak turun tangga juga lambat. Kalau misalkan habis duduk, terus bangun mau gerak jalan di bagian kaki itu lambat. Kalau misalkan tidur, bangun tidur kayak tangan juga ini kaku gitu. Kalau misalkan langsung digerakin gitu sakit, jadi kayak harus pelan gitu. Baik, jadi pasien ini ternyata sangat menurun, makin hari makin menurun. Sekarang pendengarannya sudah sangat terganggu, ya. Pasien ini akan saya lakukan kalbotomi, mudah-mudahan baik. Ini pasca operasi belum 24 jam, sakit kepalanya hilang, vertigonya hilang, tinnitusnya sebelah kiri berkurang, ya. Kemudian sakit bahu, sakit lengannya hilang sebelah kanan, GERD-nya juga hilang, pasien ini tidak letih lagi, sakit lututnya juga sudah hilang, dan kakinya tidak berat lagi. Silakan ceritakan. Menderita tinnitus sebelah, tapi pendengaran sebelah nggak berkurang sama bahunya itu yang keras sama biarnya yang keras kerja yang hilang, kerja yang hilangnya udah nggak kaku. Ya, kasih tangan kok. Ya, bagus ya.